Sempat menjadi perhatian publik, balita yang mengalami kekurangan gizi di RT 11 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, menyita semua pejabat daerah dalam lingkup pemerintah Sarolangun. Dinas Kesehatan angkat bicara dan ikut handil dalam hal tersebut. Irwan Mizwar, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun, angkat bicara dalam perhatian publik mengenai tiga balita yang terkonfirmasi mengalami kekurangan gizi. Natasha Humaira menjadi fokus perhatian pemerintah karena tidak memiliki dokumen identitas akibat ditinggal kedua orang tuanya. Dijelaskan Irwan Mizwar, setiap balita yang masuk dalam program posyandu, dimanapun dalam Kabupaten Sarolangun pasti diberi asupan gizi dan dibantu pemerintah. Namun untuk Natasha Humairah, sudah dilakukan pemantauan rutin, hanya saja tidak terdata akibat tidak memiliki identitas diri. Untuk itu, Dr. Irwan Mizwar harap Dinas Disdukcapil segera mengambil langkah untuk identitas balita tersebut agar dapat terdata dan mendapat bantuan secara berkala. Pada prinsipnya kami di Dinas Kesehatan ya, akan selalu melakukan deteksi terhadap bayi kurang gizi itu ya, dimanapun posisi bayi tersebut. Asalkan bayi tersebut sering ke posyandu atau ke puskesmas, pasti kita cekat dan pasti kami beri bantuan. Ya, nah, khusus bayi yang di Sukasari kemarin ya, itu ternyata di puskesmas sudah terpantau, sudah dicatat, sudah dikasih bantuan malah. Namun di dalam aplikasi gizi tersebut belum dilaporkan sebagai stunting. Karena kemarin untuk menginput data tersebut kita membutuhkan nomor induk keluarga, sementara EDK itu ada di Padang. Gitu. Walaupun demikian, Dinas Kesehatan tetap akan selalu melakukan pemantauan secara berkala melalui puskesmas setempat. Identitas balita menjadi pokok utama dalam pendeteksian melalui aplikasi, sehingga Natasha Humaira akan selalu dipantau perkembangannya setiap bulan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.